Nahas suatu kemalangan yang tidak terfikir oleh kita bila ia akan berlaku. Ia boleh terjadi di darat, laut maupun udara. Nahas boleh menimpa bangunan, bas, kapal ataupun kapal terbang, waima helikopter. Nahas bas yang serius biasanya berlaku di jalan-jalan besar atau lebuh raya atau jalan berbukit. Ruang udara yang kita nampak seakan-akan bebas melakukan penerbangan juga sering berlaku nahas kapal terbang dan helikopter. Apabila terjadi nahas berkenaan, pasukan penyiasat mencari kotak hitam untuk mendapat bukti kepada punca nahas. Dan keputusan nahas diumumkan selepas dianalisis oleh pihak yang pakar. Panggilan talian kecemasan negara 999. Segala maklumat diterima disalurkan kepada balai-balai bomba terletak berhampiran lokasi nahas. Jentera bomba bersama 7 anggota dan 1 pegawai segera dihantar ke lokasi untuk membuat penilaian saiz kejadian nahas. Tapi sekiranya kemalangan ini melibatkan kasualiti mangsa yang ramai, kemalangan yang besar melibatkan kenderaan yang banyak dan melibatkan nyawa ataupun bahan-bahan berbahaya di tempat kejadian, dan kita akan meminta bantuan, pasukan pertama tadi akan minta bantuan kepada balai-balai berhampiran ataupun kita minta bantuan pada agensi-agensi kecemasan yang lain seperti pihak polis dan pihak apa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengangkat mangsa-mangsa yang cedera ataupun yang telah meninggal dunia. Bomba dan penyelamat menggariskan respon time atau waktu bertindak selama 10 minit sebaik mendapat maklumat kejadian nahas. Tempoh ini paling sesuai supaya setiap mangsa terbabit dalam kemalangan dikeluarkan dari tempat kejadian untuk dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Tragedi bas jatuh gaung di Genting Highlands pada 21 Ogos 2013 menyerlahkan standard operasi prosedur pasukan bomba dan penyelamat. Contohnya insiden di Genting Highlands yang melibatkan kemalangan nyawa, kehilangan nyawa seramai 37 orang dan 16 orang berjaya diselamatkan. Keluaran yang pertama adalah balai bomba Genting Highlands itu sendiri. Dan apabila kita mendapat panggilan yang pertama, mereka mengambil masa kurang daripada 10 minit untuk sampai ke tempat kejadian, dan pasukan daripada balai bomba Genting Highlands dapat menyelamatkan 16 orang nyawa dibawa naik dan seterusnya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital yang berhampiran. Dan selebihnya 37 mangsa yang terkorban, yang tersepit, yang terhimpit di badan kenderaan dan anggota-anggota badan, kita lakukan penyelamatan secara bersepadu. Dan di sini spirit arahan MKN20 digunakan untuk operasi pengurusan menyelamat pada ketika itu. Operasi menyelamat di kawasan kemalangan berisiko tinggi. Hanya anggota bomba dan penyelamat mempunyai skill dan ilmu pengetahuan menyelamat sahaja dihantar ke lokasi. Standard operasi prosedur atau lebih dikenali sebagai SOP sentiasa menjadi amalan semasa kerja-kerja menyelamat mangsa nahas. Dari segi pengurusan operasi nahas ni, kita tidak ada masalah dengan pihak PDRM dan agensi-agensi yang lain. Kita menggunakan semangat arahan 20 ini, kita gunakan untuk memastikan kelancaran operasi-operasi begini. Yang paling penting di dalam operasi pelaksanaan nahas begini adalah berapa lama kita berjaya mengeluarkan mangsa yang selamat dan berapa lama kita berjaya mengeluarkan kasualiti yang terkorban dan sebagainya, supaya secepat mungkin apabila kita sampai ke tempat kejadian, makin ramailah yang kita dapat selamatkan. Jadi alhamdulillah sehingga sekarang ni kerjasama yang baik di kalangan pihak PDRM dan agensi penyelamat yang lain semasa operasi nahas ataupun menyelamat insiden yang lain. Forensik DVI PDRM merupakan suatu proses mengenal pasti mayat di tempat kejadian secara sistematik. Kaedah ini membolehkan identiti mangsa dikenal pasti dengan baik melalui pengecaman fizikal.
Jika mangsa tidak dapat dikenal pasti secara fizikal, forensik DVI PDRM akan mendapatkan cap jari, rekod gigi serta sampel DNA. Kita ada SOP untuk DVI. SOP ini bermula daripada dia melibatkan 4 fasa. Fasa pertama dipanggil fasa recovery, di mana kita recover semua jasad badan ataupun human remains daripada tempat kejadian. Kita kumpul semua personal belonging daripada tempat kejadian. Kedua-dua perkara ini, human remains dengan personal belongings ni, dia akan bantu kita untuk proses identifikasi. Dan juga, benda ni juga akan bantu kita untuk siasatan. Jadi, dalam fasa recovery ini, penandaan lokasi di mana setiap perkara ini berada di tempat kejadian adalah penting, jarak mereka adalah penting, taburan dia adalah penting. Jadi yang ini kita boleh untuk reconstruct balik bagaimana insiden itu berlaku, sejauh mana impact insiden itu dan apakah punca sebenarnya pada nahas itu. Nahas helikopter di Semenyih menyerlahkan kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi penyelamat lain dalam kerja-kerja menyelamat mangsa. Sebaik mendapat maklumat, pasukan bomba dan penyelamat segera bergegas ke lokasi nahas. Jabatan bomba adalah yang pertama sampai ke tempat kejadian, dan semasa sampai ke tempat kejadian, badan pesawat itu masih terbakar. Dan dalam masa yang singkat, kita berjaya memadamkan kebakaran dan mengenal pasti kedudukan mangsa yang terlibat kemalangan ini sebelum kita mengeluarkan mangsa ke tempat yang selamat. Skala operasi mengeluarkan mangsa nahas helikopter di Semenyih hanya kecil, tidak memerlukan ramai penyelamat. Justru itu, hanya pasukan Storm dikerah memasuki lokasi kejadian kerana nahas membabitkan helikopter berisiko tinggi. Kita tak memerlukan penyelamat-penyelamat yang ramai. Apa yang kita perlukan adalah terdiri daripada penyelamat yang punya skill yang tinggi, sebab ia melibatkan satu kejadian pesawat yang mempunyai sensitiviti yang tinggi, sama ada dia mudah terbakar, mudah meletup ataupun ada elemen-elemen yang lain yang belum diketahui oleh pasukan penyelamat. Jadi Jabatan Bomba telah menghantar unit khas pasukan Storm yang mempunyai skill, pengetahuan dan ilmu penyelamatan yang tinggi ke tempat kejadian. Dalam nahas ini, Forensik Identifikasi Mangsa Bencana PDRM bekerjasama dengan Forensik DVI dari agensi lain. Kawasan mengesan mangsa dalam lingkungan 200 meter dari lokasi kejadian nahas helikopter. Kerjasama ini membolehkan mangsa nahas helikopter dikenal pasti dengan cepat dan dikeluarkan dari lokasi nahas. Dalam nahas yang terbaru ini yang melibatkan nahas helikopter di Semenyih, perkara yang sama juga kita buat, di mana pihak polis memainkan peranan penting di tempat kejadian bersama-sama dengan agensi lain, bomba, Jabatan Pertahanan Awam, telah membantu memproses tempat kejadian itu, di mana kita telah mengumpulkan semua mangsa, semua barang kepunyaan personal belonging mangsa dan juga bangkai kapal terbang, bangkai helikopter itu sendiri untuk proses siasatan. Setelah kita proses keseluruhan tempat tu yang mengambil masa 5 hari, di mana pada hari pertama kita telah mengeluarkan semua mangsa dan dihantar ke hospital dan Kuala Lumpur untuk pemeriksaan selanjutnya oleh pakar-pakar patologi di situ untuk tujuan punca kematian dan juga identifikasi. Selepas itu, pihak polis bersama dengan pihak DCA, penerbangan awam, telah mengumpul keterangan-keterangan yang perlu di tempat kejadian bagi tujuan siasatan kemalangan udara. Standard operasi prosedur SOP DVI mengikut standard ditentukan Interpol di seluruh dunia.
SOP yang kita gunakan untuk operasi DBI ini adalah seiring dengan SOP yang ditentukan oleh pihak Interpol International. So SOP ini digunakan secara meluas banyak negara di dunia ni. Dalam SOP ini kita akan ada ID board, lembaga identifikasi yang terdiri daripada seorang pengerusi, pihak polis, pihak pakar patologi, pakar odontologi, pakar DNA, pakar cap jari, dan juga mereka-mereka yang ada kepentingan